Dua wanita cantik dan anggun yang mana mereka itu adalah saudara sepupu. Yang pertama namanya Claudia dan yang kedua namanya Diosa. Claudia bercita-cita ingin mengubah nasibnya menuju kehidupan yang menjadi lebih baik. Ingin pergi ke kota Manila, sedangkan si Diosa ini hanya bisa mendukung kemauannya si Claudia aja. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana. Ia bergantung hidup dari keterampilan menjahit si Nona Diosa. Dan suatu hari, Nona Claudia pun mendapatkan informasi kalau ada pasar malam di dekat rumahnya. Singkat cerita, mereka pun berdua main ke pasar malam itu. Sesampainya di pasar malam, mereka melihat wahana permainan, yang mana ia ingin sekali untuk naik ke dalam wahana itu. Mereka berdua lalu ditawari oleh penjaga wahana untuk naik. Tapi berhubung mereka tidak ada uang, mereka pun mengurungkan keinginannya. Untungnya penjaga wahana baik. Dia rela membayar untuk kedua wanita itu. Mereka pun berkenalan dan diketahui pria itu bernama Diego. Dan akhirnya Nona Claudia dan Diosa pun merasakan kebahagiaan naik salah satu wahana permainan. Setelah selesai bermain, Nona Claudia dan Nona Diosa pun hendak pulang ke rumah. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan penampakan seorang pria dan wanita yang sedang kerja lembur di balik rerumputan. Kedua wanita itu pun masuk sementara untuk melihat keseruannya sampai selesai. Hari pun mulai berganti, Tuan Diego pun main ke rumah. Kedua wanita itu sambil membawa sebuah baju yang sedang robek. Diego berniat untuk menjahit bajunya kepada Nona Diosa. Dan saat tiba di dalam, ia pun menemui Nona Diosa itu. Tampak di Diego ini saling tatap dengan Nona Diosa. Gue kira pasti mereka saling suka tuh. Setelahnya mereka bertiga pun main keluar rumah sambil jalan-jalan dan melihat pemandangan di sekitar. Mereka mengobrol panjang lebar dan berbicara tentang kehidupan satu sama lain. Malam pun tiba, Diego pun mengajak Nona Diosa dan Nona Claudia kembali ke pasar. Diego pun mengajak Nona Diosa untuk melihat salah satu pertunjukan Ratu Ular. Sedangkan Nona Diosa, ia ternyata takut kepada ular. Ia tidak mau ikut untuk masuk tuh, dan hanya menunggu di luar saja. Tidak berselang lama, datanglah seorang pria menghampiri Nona Claudia. Mereka berdua pun berkenalan, dan ketahui ia bernama Rafael. Ternyata ia adalah bos penyelenggara pasar malam tersebut. Rafael pun mengajak Claudia untuk bermain di wahana permainan yang lain. Setelah melihat pentas Ratu Ular itu, Diego dan Nona Diosa pun bertemu dengan Claudia yang sedang bersama Rafael. Di sini diketahui bahwa Diego adalah salah satu anak buah Rafael yang mengurus salah satu wahana permainan. Keesokan harinya, Claudia pun hendak pergi keluar. Dan di waktu yang bersamaan, Diego pun datang menemui Diosa. Diego ternyata nampaknya udah terlihat jatuh hati terhadap Diosa. Ia pun tidak sabar dan langsung mengajak Diosa itu kerja bakti dan akhirnya mereka pun. Waktu pun berganti, Claudia dan Nona Diosa pun kembali main ke pasar itu. Lalu mereka pun bertemu lagi dengan Rafael. Rafael lalu memberi sebuah tas untuk Nona Claudia dan menawarkan sebuah pekerjaan di wahana permainan. Saat Rafael pergi, datanglah wanita yang menjadi Ratu Ular. Ia bernama Ara. Dia memperingatkan kalau Claudia untuk menjauhi Rafael, tapi Claudia tidak menanggapinya. Ara pun marah-marah dan dipisahkan oleh si Diego. Keesokan harinya, Nona Claudia pun menemui Tuan Rafael. Dia menerima tawaran pekerjaan di pasar itu. Lalu, Tuan Diego pun kembali memberikan hadiah untuk Claudia. Dan tidak berselang lama, mereka berdua pun kerja malam bersama. Setelah beberapa hari kerja di tempat Rafael, Claudia pun ditawari pekerjaan lain dengan upah yang sangat besar.
Claudia pun menanyakan pekerjaan apalah yang dimaksud dia. Rafael pun memberitahu pekerjaannya menjadi wanita begitu, dan seketika Claudia marah dan akan pergi dari sana. Singkat cerita, Claudia pun mulai menuruti kemauan Rafael karena merasa terancam. Claudia pun mulai melayani tongkat ajaib orang lain pada saat itu. Tapi suatu ketika Rafael pun disuruh bos besarnya untuk membuat permintaan lain. Claudia harus mau kerja lembur dengan karyawan semua Rafael. Dan ternyata salah satunya adalah si Diego. Claudia pun hanya bisa pasrah menuruti kemauan bos besarnya. Nona Claudia pun saat di rumah, ia mencoba memperingatkan Diosa kalau Diego itu bukanlah orang baik. Tapi Diosa udah jatuh cinta tuh, tidak memperdulikan omongan kakaknya sendiri. Ketika Nona Diosa tidur, Claudia pun pergi ke pasar malam. Di sana, sudah terlihat bos besar yang ingin melihat Claudia kerja lembur dengan Diego. Tapi ternyata Diosa juga pergi ke pasar pada malam itu, melihat Nona Claudia yang sedang kerja malam dengan Diego. Seketika dia pun bersedih dan segera pergi dari sana. Saat Nona Claudia kembali ke rumah, Diosa pun langsung marah kepadanya. Ia mengatakan kenapa dia sampai melakukan hal itu di belakangnya. Claudia mencoba menjelaskan kebenarannya. Diosa yang sudah terbakar api cemburu dan amarah malah mengusir si Claudia itu. Hari pun mulai berganti, Diosa tiba-tiba menemui Rafael. Diosa berencana ikut bekerja malam pada saat itu. Rafael yang sangat senang pun langsung mengajak Diosa ke dalam. Mereka pun merayakan dengan olahraga yang sangat dahsyat dan bersemangat. Setelah selesai, Claudia pun memperingatkan sepupunya itu untuk menjauhi Rafael. Diosa hanya bilang kalau aku belum selesai dan aku akan kembali lagi. Dan Diosa saat tiba di rumah, dia pun lekas menyiapkan beberapa peralatannya saat akan bertempur. Lalu kembali ke pasar pada saat malam tiba. Di tempat itu, dia pun langsung menyiram semua fasilitasnya dengan bensin. Dan salah satunya tempat si Diego. Diosa pun langsung membakar semua tempat itu. Diosa lalu menemui Claudia dan mengajaknya pergi. Namun di sini diketahui kalau Diosa sebelumnya telah diberitahu oleh si Ara tentang kebenaran si Rafael. Kalau Claudia ini emang dijebak oleh Rafael dan Diego. Sebelum mereka pergi, Claudia pun mengambil semua uang Rafael lalu pergi bersama Diosa. Namun saat polisi tiba, kedua wanita itu segera menaiki bis. Dan saat polisi menanyakan pelaku pembakaran itu kepada Ara, Nona Ara hanya bisa bilang bis itu tidak ada pelakunya. Nona Claudia dan Nona Diosa pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. Dan film pun selesai.